Kita dari Puskesmas Randu Donggal sekarang ketemu dengan para skuteris. Skuteris Pemalang, skuteris yang tidak nyelekutis. Pemalang ikhlas. Maksudnya ikhlas tuh Facebooknya dikasih ke saya. Semuanya ikhlas. Siap, Pak Ganjar. Cumbe, minta foto pertama. Lanjut dulu, Pak. Ya. Ya, sambung. Makasih ya. Saudara, motor tua, wani gaya, tampil modis, kami tetap eksis, solidaritas ala anak sekuteri. Semua omongan orang, sing penting parang-parang, jaga kedamaian. Banyak. Wah, betul. 64, Pak. Ya. 64. Itu Pak Tono. Ya. Ini siapa Mas Kevin, Mas? Mata Pak Bu rasanya naik Vespa, Pak. Iya, ini Vespanya Vespa tua tapi tua beneran. Koplingnya bot, tiga serang angkat. Tapi komunitas Vespa Pemalang ini solid. Jadi saya dua kali berarti ya? Iya, kali Pak. Dua kali bersama apa kawan-kawan itu naik Vespa. Tapi jangan bilang istri saya ya. Karena saya nggak boleh naik motor itu. Terpaksa sudah ngegas tadi itu. Ternyata tangannya nggak apa-apa. Berarti besok naik motor lagi. Maklar Vespa siapa? Oh, kelihatan. Pantes gayanya paling dandy. Gaya, wah boy jaketnya apa? Boy temenan dan kayaknya boy lah ya, jaket kulit ya. Lah kita temenan sama imitasi ini. Imitasi Pak. Wah gue lah. Ini maklar Vespa. Mau beli Vespa Pak? Hah? Mau beli Vespa? Enggak. Berapa di maklar ini? Nostalgia, nostalgia zaman SMA atau Pak? Apa? Katanya nostalgia zaman SMA. Kuliah. Oh zaman kuliah? SMA saya naik tril, kuliah naik Vespa. Pinjam. Oh itu. Ini Pak. Oh sudah anu. Sudah apa ya sing abangmu apa jenenge? Excel. PS PS. Oh PS. Enggak waktu PS. Naik trailnya. Oh trailnya saya waktu itu pernah pakai enduro Yamaha itu. YT. Pernah pakai YT, pernah pakai Hinter. Hinter KL. Sampean maklar ya, Mas? Bikin motor apa-apa ngerti lo? Apaan? Ya itu BB3, bakul pura-pura penggemar. Modus ya? Ini yang buat kenang-kenangan itu udah. Yang tahun dulu? Oh jauh ngono lah, aku gak enak loh Mas. Aku setiap kesini dikasih helm, terus kapan dikasih Vespa? Ini maklarnya Mas. Mas tenang, ya. Gak apa-apa Mbak, nanti tak boncengin Vespa, gak usah ngamuk. Ini yang bikinin itu Pak. Vespa yang dulu masih saya simpen loh. Helmnya. Kayak gini kan. Dulu keren. Dua. Keren juga ini kok keren benar, Mas. Oh ini. GAG. Iya. Ganjar. Sesuai istihara lah pokoknya paskel lah ya. Ini lama ya? Lama baru. Dalamnya baru.
Oh, dalamnya bisa diganti kok ya? Oh, iya. Tapi ininya lama, dicat sendiri gitu. Apa istimewanya helm ini? Ini istilahnya helm robot, Pak. Namanya lebih repro. Jadul, Pak. Jadul. Bahan lama itu. Oh, ini sudah SNI. SII. Oh, SII. Ya. Oh, iya. Iya. Wah, ini ada nomornya loh. 4 angka lagi. Oh, dalam ini. Apa yang kok? Mohon izin foto bersama. Oh iya. Ngomong 4 angka ada polisi. Apa ini bukan tokel, Pak? Ini apa ya? Tadi ada bisik-bisik, Pak. Anak kota ingin foto bareng. Ayo. Ayo. Ya, saya reuni. Reuni sama Vespa Pemalang. Jadi ternyata ini pemilik Vespa. Vespanya apa, Mas? Sprint, Pak. Sprint, tahun berapa? 76. Itu sekarang harganya berapa? Sekarang berapa pasaran? Ayo, kue. Kira-kira 5 juta, Pak. Oh, 20 mahal. Cuman. Kasihkan aja, nggak apa-apa. PBB. Ini Vespanya PBB, Pajak Bumi Bangunan. Emang apa, Mas? Baik, Pak. Baik. Tahun berapa? Tahun 80, Pak. Tahun 80? Bagus, Mas. Rotatornya berkali-kali. Miring, Pak, miring. Miring dulu. Oh, dimiringkan dulu. Biar olinya masuk ya. Agak kuno sih ya, tapi oke. Jadi ini anak-anak Vespa Pemalang yang solid. Oh, solid banget. Dan mereka punya komunitas yang bagus ya. Oke, ini ada Vespa bocil. Kecil. Vespa bocil. Ini bapaknya. Apa namanya? Oke, rompi. Nah, ini ada yang pakai topi. Ini sebenarnya TP3. Dan dia bukan penggemar Vespa, ini Blantik. TP3, Pak. TP3. Bapol pura-pura penggemar. Itulah dia. Ya. Vespa apa, Mas? NS, Pak. Oh, PS juga. Apa ya? Serdadu, Pak. Oke. Serba dan duit. Serdadu. Iya. Serba dan duit. Pantura, Serdadu Pantura. Penting kompak. Serba dan duit Pantura. Apa namanya? Anak-anak Vespa ini solidaritasnya bagus ya. Kalau kumpul kompak gitu kan. Kalau makan orang bayar. Kacang bungkus. Yang bayar tapi arisan. Oke lah pokoknya Vespa Pemalang. Wow. Keren. Kamreta baru ya dia. Kamreta itu Pak. Kamreta. Kamreta itu saudaranya Vespa ya? Iya. Oh, ini mahal ya ini ya? Mahal. Berapa nih kayak gini? 58. Wah? 58. Balik kanan, dipotong dari depan, balik kanan. Nah, ini sebenarnya saya dulu pernah acara apa ya, ulang tahun Jawa Tengah kalau nggak salah, di Pemalang, dan kemudian ketemu dengan ini, apa, juragan Vespa. Dan ternyata mereka sampai hari ini masih solid, masih komplit, Vespanya maksud saya. Ada yang sudah digantikan belum ya? Ini ada Vespa BTS, ya, kecil sekali, dikit-dikit gitu. Ada yang apa ini? Eksklusif. Itu sprint ya ini ya? Eksklusif. Ada yang tua tadi yang saya apa naikin. Ya. Tua banget itu. Sampai gasnya berat, koplingnya ya berat. Tapi organisasinya ini jalan terus sampai hari ini masih eksis. Jadi waktu saya bicara mau ke Pemalang, mereka pengen, Pak, Vespa Anyu, Pak. Lumayan bisa jalan dari Puskesmas tadi sampai ke tempat sekarang ini, dan ternyata tangan saya sudah boleh ngegas, jadi artinya sudah sehat, jadi artinya sudah boleh motoran lagi. Tapi saya titip pesan sama teman-teman untuk kampanye tertib lalu lintas ya. Siap. Tertib lalu lintas ya. Siap. Dan jangan lupa bayar pajak kendaraan bermotor ya. Siap.